Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan membuat pantai publik Marunda di kawasan RW 7, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara banyak sampah. Meski pengunjung tidak dipungut bayaran, sarana dan prasarana pendukung menambah faktor lokasi ini kurang diminati warga. Pantauan berita Jakarta.com, kawasan yang menjadi salah satu rute 12 destinasi wisata pesisir ini juga minim sentuhan dan inovasi untuk membuat kawasan ini semakin dicintai dan dikunjungi warga Jakarta. Padahal tak jauh dari lokasi pantai publik Marunda juga terdapat tujuan wisata lainnya, yakni Rumah Sipitung dan Masjid Al-Alam yang merupakan salah satu masjid tertua di Jakarta. Sejumlah harapan pun disampaikan warga setempat yang membuka usaha di pantai publik Marunda. Salah satunya disampaikan Abdul Rohim. Abdul Rohim berharap agar Gubernur DKI Jakarta Jokowi memperbaiki sarana dan prasarana di pantai publik Marunda, termasuk diadakannya seni pertunjukan. Harapan Bapak apa sebagai warga sini atau pedagang sini, Pak? Pedagang sini ngarepin supaya kayak model Jokowi turun itu memperbaikin sarana pariwisata kayak semacam biar pengunjung banyak, jadi kayak dibikin apa pertunjukan kayak dangdut setiap minggunya apa sebulan sekali biar peminat banyak lah. Dari Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta melaporkan.